Viral perawat di Palestina ucap rasa syukur saat suaminya gugur karena serangan Israel. Sebuah video memperlihatkan seorang perawat Palestina mengungkap rasa syukurnya saat sang suami dikabarkan gugur dalam serangan Israel ke Palestina. Wanita tersebut terlihat keluar dari rumah sakit tempatnya bekerja. Alih-alih meratapi kematian suaminya, ia berteriak dengan suara bergetar mengucap betapa bersyukurnya ia karena suaminya mati syahid di tengah perang. Terlebih saat itu, wanita tersebut sedang berada di rumah sakit untuk menyelamatkan para korban. Ia pun berharap kepergian suaminya syahid. "Suamiku syahid, wahai semua orang. Suamiku syahid, sedangkan aku sibuk di rumah sakit," ucapnya sambil terus berlari kecil. Wanita tersebut juga meneriakan kalimat syahadat berkali-kali dan menyerukan kata-kata Allah. Ia berlari ke arah sang anak, dan mengabarkan jika ayahnya telah mati syahid. Sang anak terlihat memeluk ibunya dan langsung berteriak histeris. Meski begitu ibunya terus mengingatkan bahwa ayahnya mati syahid. Perang antara tentara Israel dengan pasukan pejuang militan Hamas di Palestina memasuki hari kelima sejak pecah pada Sabtu, 7 Oktober 2023, pekan lalu. Belum sepekan, ribuan orang dari Israel maupun Palestina dilaporkan tewas, sementara banyak lagi yang terluka. Dilansir dari suara.com, dari laporan terkini Al Jazeera dipantau Kamis, 12 Oktober 2023, Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan, data terbaru di Gaza ada 1.055 orang meninggal dunia. Sementara 5.184 lainnya luka-luka. Korban jiwa diprediksi bisa terus bertambah mengingat banyak warga yang mengalami luka berat akibat serangan Israel di Gaza. Sementara di tepi barat, terdapat 23 orang meninggal dunia dan 130 lainnya luka-luka. Di kubu Israel, korban tewas mencapai 1.200 orang, termasuk 169 merupakan tentara Zionis yang mati. Lalu ada 3.007 orang lainnya mengalami luka-luka. Data jumlah korban itu dilaporkan Kementerian Kesehatan Palestina, Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina dan Layanan Medis Israel.